Hasil perempat final, Suhandinata Cup 2023. Di partai pertama, ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, harus kalah dari pasangan Perancis, Alex Lanier, Elsa Jacob, dengan skor 17-21, 21-19, dan 18-21, dalam durasi 1 jam 9 menit. Skor besar sementara, Indonesia 0, dan Perancis 1. Di partai kedua, tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, berhasil menang atas pemain Perancis, Malia Hoaro, dengan skor 21-15, dan 21-12, dalam durasi 25 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Perancis 1. Di partai ketiga, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Perancis, Alex Lanier, dengan straight game, 21-14, dan 21-15, dalam durasi 42 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2, dan Perancis 1. Di partai keempat, ganda putri Indonesia, Anissa Naya Kamila, Azahra Ditya Ramadhani, berhasil mengalahkan ganda putri Prancis, Elsa Jacob, Camille Pognante, dengan skor 21-15 dan 21-10, dalam durasi 39 menit. Dengan kemenangan ganda putri Indonesia ini, maka skor akhir pertandingan Indonesia melawan Prancis adalah 3-1 untuk kemenangan Indonesia. Sementara itu, partai ganda putra tidak dimainkan, karena Indonesia sudah terlebih dahulu merebut 3 poin dari Perancis dan telah memastikan diri untuk lolos ke semifinal. Berikut adalah hasil pertandingan perempat final Suhandinata Cup 2023 selengkapnya. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing.